Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamal ba'd. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, pada kesempatan malam ini saya akan mendatangi yang katanya di sini tuh tempatnya angker sekali. Saya mau coba nemuin warga, apakah benar di sini tuh angker apa tidak? Nanti kita tanya dulu. Jangan lupa kita sholawatan dulu, karena sholawat itu adalah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, semoga gimana nanti kita mendapatkan sawatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayo kamera, kita coba jalan bareng lihat warga yang belum tidur ya. Mas, belum tidur mas? Belum. Ini dari mana? Alhamdulillah saya dari Padepokan. Oh. Dan saya mau tanya, soalnya sih saya dengar-dengar di sini tuh tempatnya katanya itu rawan angker, ada banyak penampakan-penampakan, itu gimana mas? Oh iya, biasanya di sini memang begitu, nggak ada yang berani lewat kalau jam segini. Kalau makanya di sini sepi, malah ini jalan umum, jalan desa, tapi nggak ada yang berani kalau jam segini. Mitosnya begitu, sini banyak yang ganggu. Soalnya itu kayaknya ada sungai di sini ya? Ya itu sungai, ya emang itu betul yang itu rawan di sungainya. Gimana sahabat? Kita coba cari kebenarannya, benar apa enggak itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan bukti-bukti yang jelas kalau di sini itu angker. Kita coba ke situ mas. Iya, iya coba. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ini kan kali mas ini. Oh iya, ya sini nih kali ini. Cuma mau lihat-lihat sini. Tapi saya nggak berani mendekat. Ya udah, nggak apa mas. Nanti saya coba ke situ sama kamera saya. Mas ya di sini aja nggak apa-apa. Saya nggak berani kalau situ. Soalnya jam segini kalau siang sih nggak apa-apa. Kalau malam sih nggak boleh. Deket-deket katanya. Berarti dulunya udah ada orang pernah ke situ apa belum mas? Sering maksudnya. Ya sering. Cuma kan nggak ada yang berani kalau jam segini, nggak ada yang berani kalau pagi. Siang mah ada, tapi kalau jam segini nggak ada yang berani lewat. Ya paling 1-2 yang berani, itu pun juga nggak tahu itu dari mana. Sudah kita coba aja dicek coba dulu. Ayo dulu. Kamera kita kali kita ini ya. Kita coba energinya di sini tuh gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya'an amal wa 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 ya'an amal. Qul huwa Allahu ahad. Qul fayakun masya Allah qadiran abada abada. Allahu akbar. Ini enaknya sungat. Besar banget. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu kin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu Allahu ahad. Kun fayakun masya Allah. Qadirun. Abada abada Allah. Rupanya energinya sangat terasa kali sahabat. Itu sungai yang sangat angkrah. Kita coba lagi. Coba sini kamera. Energinya sangat dahsyat banget. Kita coba tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum. Wassalamu. Jalan ke sana. Coba kita tarik dari sini sahabat. Allah. Dia melakukan perlawanan. Kita coba lihat ke atas. Semoga atas izin Allah dia dapat kita tarik ya sahabat. Pandu sholawat dalam hati, kamera dalam hati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa sirri sirri sayyidil asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nuril hadi wa sirri sirri. Kamera coba sini. Perlawannya sungguh. Ini sudah menguras tenaga banyak. Coba kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa sirri sirri sayyidil asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kita tarik ke belakang, mudah-mudahan dapat. Allah. Energinya sangat besar sekali sahabat. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah.
Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Sungguh energinya itu sangat gas sekali sahabat. Kita nggak tahu ini dapat apa enggak. Energinya sungguh besar. Kita coba lagi. Jangan pernah takut sama yang namanya setan atau jin. Yakin bahwa ilmu Allah itu lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ini kameramen? Kita mau coba lagi atau gimana ini? Energinya sungguh besar sekali. Coba lagi aja. Sampai ngos-ngosan. Aku mau ke bawah ini. Astagfirullahaladzim. Sampai ngos-ngosan. Ya kesalahan ini sahabat. Auranya di sini itu sangat besar sekali sahabat. Coba kamera ke atas. Lihat. Tuh. Pohon pisang udah mulai goyang-goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu Allahu ahad kun fayakun. Masya Allah qadirun abada abada. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu Allah kun fayakun qadir. Masya Allah akbar. Ya, coba saksikan kamera di atas itu pohon. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Rupanya dia tidak terima kita tarik sahabat. Mengeluarkan api. Astagfirullah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh, kamaran. Air. Bismillah. Oke, cukup. Keris ya. Mungkin ini yang di bisa keluar kepada takut mungkin ini. Ini adalah penampakan keris. Energinya luar biasa, sahabat. Oh, jadi ini nih. Tapi tidak usah percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Ini adalah benda-benda yang peninggalan zaman dahulu. Tapi percayalah bahwa kekuatannya paling hebat, yang paling dahsyat adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba. Panas tak? Energinya sangat dahsyat sekali ini. Panas. Lihat ini mukanya udah banyak mengeluarkan energi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan apa yang warga-warga tautan di daerah sini, sungai. Ini sungai ini banyak sekali warga yang melihat bahwa sok-sok yang ada sok ular besar, buaya di sini. Makanya ini masih sore tapi udah sepi, nggak ada orang. Oke sahabat, jangan lupa dukung channelnya Sapu Jagat. Jangan lupa subscribe, bagikan, share ke teman-teman kalian. Biar aku dengan kamera makin semangat bikin konten-konten yang meresahkan warga. Oke, alhamdulillah cukup sekian dari kami. Jika ada salah, kami semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.